langsung terasa muda itu kalau dipanggil kakak. Alhamdulillah. Nah, kemudian ini kan nanti ada rencana perbaikan sarana prasarana, ya. Mungkin nanti katakanlah Sungai Biru. Nah, saya berharap nanti kita, ya, dari Pramuka. Jadi ya seperti, tapi yang pertama bahwa alhamdulillah, terima kasih hari ini diadakan kegiatan dalam ajar. Tentunya tujuannya ini yang pertama untuk meningkatkan kompetensi daripada anggota Pramuka. Kemudian yang kedua lebih memperkuat lagi silaturahmi antar anggota. Kemudian seperti disampaikan tadi bahwa rencana, ya, rencana yang sudah hampir kita diskusikan, rencana untuk membangun stadion yang kita koneksikan dengan bumi perkemahan Pramuka, ya. Tapi kita ingin tidak saling mengganggu karena justru saling menunjang karena beberapa sarana prasarana akan dipakai bersama, ya. Katakanlah misalnya Pramuka butuh lapangan parkir, ya, kalau dia berdekatan di situ, lapangan parkir bisa dipakai bersama, kemudian sarana-sarana lain, mungkin toilet apa dan sebagainya, ya, sehingga ini pasti saling menunjang, ya, menunjang. Apalagi juga kegiatannya kan tidak bersamaan, ya. Katakanlah ketika misalnya ada kegiatan-kegiatan Pramuka, stadion bisa dipakai, kemudian ada kegiatan-kegiatan bola misalnya, sebagian arena-arena di bumi perkemahan bisa dimanfaatkan. Jadi saya kira saling menunjang. Ya, mudah-mudahan ke depan ini bisa kita wujudkan. Untuk anggaran Pramuka sendiri pun di 2020, apakah ada penambahan atau peningkatannya, Pak? Sebenarnya anggarannya itu satu paket yang disiapkan, ya, tapi ya saya mohon maaf bahwa sekarang untuk tahun 2020 ini kami siapkan, cuma kemarin itu sudah pernah kita siapkan. Kalau rancangan seperti kemarin itu dia satu paket, ya, satu paket, jadi istilahnya kawasan olahraga dan Pramuka, jadi satu kegiatan semuanya, ya, di mana di dalamnya kegiatannya ada stadion, kemudian ada beberapa